Barang firman Tuhan, mari saudaraku Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Sehingga firman yang kita terima itu Betul-betul mampu menyucikan kehidupan kita Pribadi, lepas pribadi, oleh sebab itu Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan Kuasailah Tuhan Dan selebihnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Kuasailah Tuhan Terima kasih Tuhan buat malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan hati Tuhan kami berada di tengah-tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan untuk selanjutnya tersungkur di kaki salib Tuhan sujud menyembah kepada Tuhan menyembah Allah yang hidup Allah Abraham Isa Yakub Allah Israel Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Selanjutnya, biarlah kiranya kami diperkenankan menikmati kemurahan Tuhan, pembukaan rahasia Firman Tuhan yang meneguhkan setiap kehidupan kami. Menuntun perjalanan rohani kami sampai pada tingkat ibadah yang tertinggi, itulah doa penyembahan, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah, itulah yang menjadi doa kerinduan kami. Dan kelak berada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan kekal, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur kami berterima kasih. Selanjutnya pakai hambamu untuk menyatakan isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Taruh perkataan firman Tuhan di mulut bibir lidah hambamu. Dan urapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu, penuhilah hati hambamu dengan segala hikmat, pengertian roh hikmat dan wahyu diperlengkapi dengan harta yang indah sehingga hamba boleh dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar, bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu, bukan dorongan dengan emosi daging, apalagi setan-setan sehingga firman Allah itu betul-betul berkuasa di dalam setiap kehidupan kami masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kami tahu kuasa firman Allah, Menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena kuasa firman Allah, kami betul-betul diteguhkan. Kami yakin percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan, sehingga kami tidak percaya dan tidak yakin kepada perkara lain selain hanya untuk menyembah Engkau saja, Tuhan. Dan kuasa firman Allah menyembuhkan yang sakit, yang menghibur, yang susah. Melenyapkan segala ketakutan, sampai pada akhirnya membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna menjadi tubuh mempelai. Kelak berada dalam perjamuan malam kawinana domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini. Terima kasih terpujilah Tuhan. Iblis setan dan yang coba mengusir mengganggu jalannya pemberitaan Firman Tuhan. Antikris roh pemberontakan, pendurakan roh kerasati, sombong angkuh pikiran melayang-layang, roh kemunafika, roh jahat, najis, nyanyian berbelas-belasan, roh ngantuk, roh itu semua, kami ikat tolak patahkan, singkirkan dalam nama Yesus. Enya dari tempat ini, dari hidup kami semua, darah Yesus memberi kelepasan atas hidup kami dan tempat ini, biar malaikat surgawi, engkau perintahkan mendampingi, menjaga, mengawal, dan menghalus segala pekerjaan iblis setan. Selanjutnya Tuhan Yesus hadirlah engkau di tengah ibadah ini sebagai imam besar agung melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Urapi sebagaimana engkau mengurapi hambamu, urapi juga yang bertugas. Baik yang bertugas untuk infokus live streaming. Baik juga pengetikan khotbah, bahkan alat-alat musik elektronik, laptop, komputer, serta komponen perangkat yang digunakan diberkati dan diurapi sesudah diperciki oleh darah salib demikian juga sinal di udara diberkati diurapi sesudah diperciki oleh darah salib juga sidang jemaat Tuhan di Bandung di Malaysia umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Petani Sereng dan Cilegon Banten lewat live streaming video internet YouTube itu Facebook dimanapun berada juga diberkati diperciki diberkati diurapi sesudah diperciki oleh darah salib selanjutnya kami bergandengan tangan untuk melayak untuk datang menghadap Tuhan di tengah ibadah doa penyembahan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan hormat kepada dia yang sudah memberi kesempatan bagi kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan dan kita juga diberi kesempatan untuk mempergunakan alat-alat alat-alat musik alat elektronik yang baru untuk mendukung ibadah pelayanan kita. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kiranya sejahtera dan damai memerintah kehidupan kita di dalam hal menikmati kasih dan kemurahan Tuhan teristimewa, firman yang sebentar akan kita terima, yang menuntun langkah-langkah hidup rohani kita sampai kepada tingkat ibadah yang tertinggi. Itulah doa penyembahan, dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada dia, sebab dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan dan saya tidak lupa menyapa sidang jemaat Tuhan yang ada di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Betania, Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia. Puji Tuhan, Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang kita kita masih berada pada Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kolose 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Singkat kata, Seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Dan seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Saudara Yesus Kristus adalah kepala gereja dan mempelai laki-laki surga. Bahkan Dia adalah suami di dalam kebenaran dan suami di dalam keadilan sama dengan suami yang bijaksana. Amin, saudara. Puji Tuhan terkait dengan suami yang bijaksana, kita baca dulu dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya sama bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang yang bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala berarti bersinar dan terang dalam kegelapan. Amin. Bersinar dan terang dalam kegelapan. Adapun tugas dari orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Menuntun banyak orang kepada kebenaran sebagaimana dengan Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Puji Tuhan. Satu langsung saja kita melihat peristiwa itu dalam 1 Korintus 10 ayat 14 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 15 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah apa yang aku katakan. Saudara, di sini kita melihat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, "Jauhilah penyembahan berhala." Pendeknya, sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana, Rasul Paulus berusaha untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran. Puji Tuhan, ayat 19 sampai 20. Kita hubungkan ke langsung ayat 14 ini, ayat 14 15, kita hubungkan langsung dengan ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Dengan perkataannya pada ayat 14 15, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau berha atau bahwa berhala adalah sesuatu bukan bukan jadi Rasul Paulus tidak sedang membicarakan tentang penyembahan berhala tetapi kemudian apa apa yang kumaksudkan ialah apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Singkat kata, Rasul Paulus tidak mau dan tidak rela jika jemaat di Korintus harus bersekutu dengan roh-roh jahat seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Sebab sekalipun bangsa Israel menjadi suatu barisan jemaat yang dipimpin oleh Musa atau menjadi rombongan yang nampaknya beribadah di padang gurun, namun kenyataannya persembahan mereka adalah persembahan kepada roro jahat, bukan kepada Allah. Amin kum. Ayat 21, demikian firman Tuhan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roro jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian, kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh roh jahat. Perlu untuk diketahui bersama, pengorbanan kepada Tuhan dan pengorbanan kepada sehat kepada setan tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama, saudaraku. Kemudian kehendak Allah dan kehendak dari roh roh jahat juga tidak dapat dijalankan secara bersama-sama. Puji Tuhan. Sebab itu jangan kita bodoh dan jangan kita keliru di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin Saudaraku. Kita harus memilih satu dari antara yang satu dari satu dari kita harus memilih satu dari antara dua pilihan itu antara mengikut Tuhan atau mengikut setan sepuluh ayat yang keenam bagian A. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saudara, kekeliruan dari bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun adalah contoh untuk memperingatkan kita di hari-hari terakhir ini supaya kesalahan yang sama tidak menimpa Kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, amin suruh Puji Tuhan. 1 Korintus 10, ayat 6 bagian B sampai dengan ayat 10. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat yang ketujuh. supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan. Ayat 10, janganlah bersungut sungut puji nama Tuhan Adapun persekutuan bangsa Israel dengan roh-roh jahat selama 40 tahun di padang gurun yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat pada ayat 6 yang kedua menyembah berhala pada ayat 7 yang ketiga melakukan percabulan pada ayat 8 yang keempat mencobai Tuhan ayat 9 yang kelima bersungut-sungut di hadapan Tuhan ayat yang ke-10 Malam ini kita kembali untuk mengikuti seri penjelasan dari hal yang ketiga yaitu bangsa Israel melakukan percabulan. Bangsa Israel melakukan percabulan di padang gurun. Kisah tersebut ditulis dengan lengkap dan jelas di dalam kitab Musa yang keempat yakni Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat 18 namun kita awali pembacaan dari bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Israel menyembah Baal Peor ayat 1 sampai ayat 3 demikian firman Tuhan sementara Israel tinggal di Sitim mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 3, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Puji Tuhan. Singkat kata, ketika bangsa Israel berkemah di Sitim, maka nyatalah di hadapan Tuhan keadaan mereka sebagai berikut. Strip pertama, bangsa Israel bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Strip yang kedua, kemudian turut menyembah atau berpasangan dengan Baal Peor. Menyembah berala, berhala ber, menyembah Baal Peor atau berpasangan dengan Baal Peor, berhala dari orang Moab. Pendeknya, bangsa Israel hidup di dalam kenajisan percabulannya. Pendeknya bangsa Israel hidup di dalam kenajisan percabulan percabulannya atau jatuh dalam dosa kenajisan percabulannya atau percabulan kenajisannya sehingga oleh karena dosa itulah bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel oleh karena dosa itu bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel Amin soreku oleh karena percabulan kenajisannya, bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Puji Tuhan. Bilangan 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang menyala bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Puji Tuhan. Singkat kata, di sini kita melihat berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengapalai bangsa itu." dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Kemudian lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Singkat kata, orang-orang yang mengapalai bangsa itu harus digantung. Sedangkan orang-orang yang berpasangan dengan Baal Peor harus dibunuh. Dengan demikian, berarti digantung dan dibunuh. Pendeknya, digantung dan dibunuh itu menunjuk pendeknya diban, berpendeknya digantung dan dibunuh itu menunjuk sengsara salib. Pendeknya, digantung dan dibunuh itu menunjuk sengsara salib. Amin, suriku. Yesus mati terbunuh di atas kayu salib. Namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Digantung dan dibunuh itu menunjuk sengsara salib. Berarti supaya terlepas dari dosa percabulan dan kenajisannya. Setiap orang harus mengalami penyucian oleh darah salib Kristus. Amin ya. Amen. Puji Tuhan. Supaya terlepas dari dosa percabulan dan kenajisannya. Setiap orang harus mengalami penyucian oleh darah salib Kristus, oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan! Kemudian, di atas tadi Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa memerintahkan hakim-hakim, "Ya, Musa, di atas tadi Tuhan berfirman kepada Musa, bukan?" Lalu dari pihak Musa memerintahkan hakim-hakim. Dengan demikian strip pertama di sini Allah tidak membunuh. Strip yang kedua Musa juga tidak membunuh. Strip yang ketiga hakim-hakim harus membunuh. Hakim-hakim harus membunuh. Puji nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bagi kita menghujat Allah Bapa masih diampuni. Dosa menghujat Allah Bapa masih diampuni atau Adam masih ada pengampunan. Kemudian dosa menghujat anak Allah masih ada pengampunan juga. Tetapi dosa menghujat Roh Allah tidak ada pengampunan. Tinggal penghukuman saja. Orang semacam ini tinggal masuk dalam penghukuman atau tinggal penghukuman. Pelajaran yang dapat kita petik di sini adalah ibadah dan pelayanan yang disebut juga dengan kegiatan roh harus dihubungkan langsung dengan salib di Jolcuta. Amin suruhku. Amen. Tujuannya supaya terlepas dari dosa percabulan dan kenajisannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi perintah Allah kepada Musa, untuk setiap yang orang-orang uh, yang mengepalai bangsa itu harus digantung di tempat yang terang. Lalu perintah Musa kepada hakim-hakim supaya membunuh orang-orang yang berpasangan dengan Baal Peor. Dalam hal ini Allah tidak membunuh. Kemudian Musa juga tidak membunuh, yang membunuh itu hakim-hakim. Dengan kata lain mengdosa menghujat Allah dosa ke ber, dosa menghujat Allah Bapa masih ada pengampunan dosa menghujat anak Allah masih ada pengampunan tetapi dosa menghujat Allah Roh Kudus tidak ada pengampunan paham suraiku ya jadi pelajaran antara digantung dan dibunuh itulah berbicara soal salib dan pelajaran menghujat roh Allah tidak ada pengampunan. Pelajaran yang dapat kita petik di sini, kalau kita hubungkan dua pelajaran ini, adalah ibadah dan pelayanan yang disebut juga dengan kegiatan roh harus dihubungkan langsung dengan salib di joljuta. Ibadah pelayanan itulah kegiatan roh harus dihubungkan dengan salib bijul juta. Paham suruhku? Amen. Tujuannya supaya terlepas dari dosa, percabulan dan kenajisannya. Dapat dipahami suruhku? Amen. Supaya terlepas dari dosa, percabulan dan kenajisannya. Puji nama Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 13. Ibrani pasal 9 ayat 13. Ibrani pasal 9 ayat 13 demikian firman Tuhan Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah Saudara penyucian oleh darah lembu jantan dan darah lembu muda adalah penyucian terhadap kenajisan dan percabulan secara lahiriah itu penyucian secara lahiriah. Hal ini disebut juga dengan ibadah Taurat. Amin suruhku. Amen. Disebut juga dengan ibadah Taurat. Puji nama Tuhan. Kita lihat sejenak tentang ibadah Taurat. Ibrani 10 ayat 11. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Puji nama Tuhan! Singkat kata, saudara, hukum Taurat atau ibadah yang dijalankan secara lahiriah hanyalah bayangan, hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat atau dasar dari keselamatan itu sendiri. Amin ya. Ya, hukum Taurat atau ibadah yang dijalankan secara lahiriah itu merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Itu bukan hakikat, itu bukan dasar dari keselamatan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Pendeknya, ibadah pelayanan yang dijalankan secara lahiriah tidak berkuasa untuk menyucikan kehidupan manusia, apalagi menyempurnakan manusia. Amin, saudaraku. Pendeknya ibadah pelayanan yang dijalankan secara lahiriah tidak berkuasa untuk menyucikan, apalagi menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita perhatikan Ibrani 9 ayat 14. Jadi ibadah Pelayanan yang dijalankan secara lahiria tidak berkuasa untuk menyempurnakan menyucikan dan menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya Puji Tuhan sebab itu jangan kita datang menghadap Tuhan dengan menjalankan ibadah Taurat ibadah lahiria Saudaraku ya Ibrani 9 ayat 14 Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Ibadah pelayanan yang disebut juga dengan kegiatan roh yang dihubungkan langsung dengan darah salib, atau menyatu dengan ibadah yang menyatu dengan korban Kristus, sangat berkuasa untuk menyucikan hati nurani, berkuasa untuk menyucikan manusia batinia kita, bukan manusia lahiria kita. Dengan demikian, kita layak untuk datang menghadap Tuhan. Atau layak untuk berada di tengah-tengah kegiatan roh, itulah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dapat dipahami, saudaraku. Haleluya! Jadi, ibadah pelayanan yang disebut juga kegiatan roh, kalau dihubungkan langsung dengan darah salib atau ibadah itu menyatu dengan korban Kristus, maka ibadah itu sangat berkuasa untuk menyucikan hati nurani manusia. Berkuasa untuk menyucikan manusia batinia. Jadi bukan menyucikan secara lahiria. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Lanjut ayat 15 bagian A. Karena itu ia, ada, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Artinya setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Sehingga setiap orang yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Pendeknya salib adalah penghubung atau pengantara antara Allah dengan manusia. Amin suruhku. Salib adalah penghubung atau pengantara antara Allah dengan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kalau kita datang menghadap Tuhan dengan cara ibadah yang pertama, dengan cara ibadah, dengan cara tahu, dengan cara dengan menjalankan menurut hukum Tauran, maka ibadah semacam ini tidak akan berkuasa untuk menyucikan apalagi menyempurnakan kehidupan seseorang. Singkat kata, ibadah yang dijalankan secara Taurat tidak membawa kita sampai kepada kerajaan surga. Tetapi ibadah yang membawa kita sampai kepada kerajaan surga adalah ibadah yang dihubungkan dengan salib Kristus. Dialah yang menjadi dialah yang menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Amin suratku Puji nama Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Haleluya Maka Sekarang pilihannya adalah kita kita datang menghadap Tuhan dengan cara ibadah Taurat atau ibadah pelayanan yang disebut juga dengan kegiatan roh yang dihubungkan dengan korban Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita menjalankan ibadah taurat, soreku, maka ibadah tersebut tidak berkuasa untuk menyucikan dan menyempurnakan kita, apalagi menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi ibadah pelayanan yang disebut juga dengan kegiatan roh, manakala itu dihubungkan langsung dengan darah salib, dihubungkan dengan korban Kristus, maka sangat berkuasa untuk menyucikan dan menyempurnakan. Berkuasa untuk menghub, berkuasa untuk membawa kita dari bumi sampai ke surga. Berkuasa untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. keranya dapat dipahami. Kita lihat lebih terang lagi antara ibadah yang dijalankan secara Taurat dengan ibadah yang dijalankan dengan ibadah yang dihubungkan dengan darah salib Kristus. Puji Tuhan, dalam Ibrani pasal 10 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Persembahan yang sempurna. Ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Puji Tuhan, kalau ibadah yang di jalan ibadah Taurat. Kalau ibadah Taurat itu berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita masing-masing, maka korban yang sama tidak mungkin lagi dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Imam besar pada perjanjian lama, pada masa hukum Taurat tidak mungkin lagi mempersembahkan darah lembu jantan dan darah domba jantan kalau memang berkuasa untuk menyucikan dosa. Tetapi justru oleh korban ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya ibadah Taurat, ibadah yang lama tidak menyelamatkan tidak berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan manusia, justru ibadah yang dijalankan secara lahiria merangsang dosa. Amin, saudaraku. Ibadah Taurat, ibadah yang dijalankan secara lahiria, tidak berkuasa untuk menyucikan, apalagi menyempurnakan manusia dari dosa. Justru ibadah yang dijalankan secara lahiria, ibadah semacam ini merangsang dosa kiranya dapat dipahami dengan baik. Merangsang dosa. Sebab pada ayat 3 dikatakan, justru oleh korban-korban itu, setiap tahun ibam besar agung, mengadakan pendamaian terhadap dosa, membawa darah lembu jantan, dan membawa darah domba jantan, sampai kepada ruangan maha suci. Tetapi justru kegiatan itu, saudaraku, Diperingatkan adanya dosa, artinya ibadah yang dijalankan secara taurat betul-betul merangsang dosa, mengingatkan mereka yang berada di dalam ibadah itu untuk kembali mengulangi berbuat dosa yang sama, sebagaimana dalam hukum taurat di situ tertulis ada sembilan kali kata tertulis sembilan kali kata jangan. Jangan, 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 jangan. Tetapi justru dengan ada kata jangan ini, orang berbuat dosa. Puji Tuhan. Amin suraku. Jangan. Justru ada justru dengan adanya jangan atau dengan adanya larangan, manusia berbuat Dosa demikian juga dengan adanya korban, dengan adanya korban pendamaian terhadap dosa, baik darah, baik itu da, da, darah dari lembu jantan muda ataupun darah domba jantan, justru dengan kegiatan semacam ini orang diingatkan kembali untuk berbuat dosa. Jadi, ibadah yang dijalankan secara taurat itu merangsang dosa saudara paham suruhku, Amen. merangsang dosa karena orang yang melihat kegiatan itu akan merasa bahwa dosanya akan diampuni lagi imam besar akan ketika imam besar membawa darahnya ke, ke ruangan maha suci untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa maka bangsa ya, maka orang yang melihat itu akan kembali lagi diingatkan lagi untuk mengulangi dosa karena dia tahu bahwa Tahun depan masih ada kesempatan untuk Imam Besar mengadakan pendamaian terhadap dosa yang sama. Jadi, justru kegiatan itu merangsang dosa, paham, suruhiku, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, sehingga dapat kita mengambil kesimpulan ibadah yang dijalankan secara taurat tidak berkuasa untuk menyucikan dan menyempurnakan apalagi menyelamatkan manusia yang mengambil bagian di dalamnya. Sekarang kita akan melihat, kita bandingkan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke delapan. Demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan, lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki." dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat puji nama Tuhan Jadi saudara di sini kita melihat Allah tidak menghendaki korban yang dipersembahkan menurut hukum Taurat Tuhan tidak menghendaki korban-korban yang dipersembahkan menurut hukum Taurat baik itu korban bakaran maupun itu korban penghapus Dosa, amin ya. Amen. Puji Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada korban. Tuhan tidak mengendaki korban-korban yang dipersembahkan menurut hukum Taurat, baik itu korban bakaran maupun korban penghapus dosa. Puji nama Tuhan. Haleluya! Dengan lain kata, Tuhan, mengendaki, Tuhan tidak mengendaki kita menjalankan ibadah secara Taurat. Ibadah Taurat itu berarti mulut memuliakan Tuhan, tapi manusia batinianya atau hatinya jauh dari firman Tuhan. Puji Tuhan, tubuh jasmaninya ada di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah Taurat, Tuhan tidak mengendaki ibadah yang semacam itu. Keranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 9 ayat 9, dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang Tuhan mau supaya kita semua melakukan kehendak Allah. Jadi, yang Tuhan mau adalah..." Kita datang di tengah ibadah dan pelayanan ini untuk melakukan kehendak Allah. Itu saja yang Tuhan mau. Amin Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan soal ibadah Taurat. Sepertinya mulutnya betul-betul memuji, sepertinya mulut memuliakannya, memuliakan Tuhan. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan atau dengan lain kata tubuhnya ada di tengah ibadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu tetapi yang Tuhan mau setiap kali kita menghadap Tuhan adalah untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Itu saja titik. Bukan soal korban-korban yang banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan bukan soal korban-korban itu yang dibicarakan, tetapi yang Tuhan mau supaya kita mel mau melakukan kehendak Allah Bapa. Sebagaimana Yesus Kristus dia rela dia datang ke dunia ini menjadi korban dan persembahan. Karena Tuhan, karena Allah tidak menghendaki persembahan dalam bentuk hukum Taurat. Itulah korban bakaran dan korban penghapus dosa yang Tuhan mau adalah supaya kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa itu saja jangan kita datang menghadap Tuhan dengan kehendak manusia tetapi kita datang menghadap Tuhan harus melakukan kehendak Allah Bapa itu yang Tuhan mau jadi Tuhan tidak menghendaki ibadah Taurat itulah kehendak manusia yang Tuhan mau kita datang beribadah untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Kita lihat dulu kehendak Allah Bapa ini di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 20, 26 ayat 42 demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku." Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi di sini Yesus sebagai Yesus anak Allah, dia harus minum cawan Allah. Dia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dengan demikian, jadilah kehendak Allah. Jadi menanggung penderitaan yang, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah kehendak Allah, saudaraku. Ibadah dengan lain kata, ibadah yang dihubungkan dengan salib, atau ibadah yang dihubungkan dengan korban Kristus, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itu kehendak Allah. Ibadah yang dihubungkan dengan salib itu kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sebab itu jangan kita datang beribadah kepada Tuhan dengan cara manusiawi. Jangan kita melayani sesuai dengan kehendak manusiawi, tetapi kita harus menanggung minum cawan Allah. Berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama dengan dengan demikian kehendak Allah terlaksana. Itulah kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Sorekum. Itulah kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus keempat. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi, ibadah yang dihubungkan dengan korban Kristus adalah ibadah yang berkuasa untuk menghentikan dosa. Kalau ibadah tidak dihubungkan dengan salib. Maka ibadah-ibadah semacam itu tidak akan berkuasa untuk menghentikan dosa Maka kalaupun kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung Menanggung penderitaan secara badani Saudara itu cara Tuhan Supaya dengan demikian Kalau kita rela menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung Maka kita juga berhenti berbuat dosa Tidak ada cara yang lain Amin saudaraku. Tidak ada cara yang lain. Puji nama Tuhan. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya atau singkat kata, waktu yang masih waktu yang tersisa ini biar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus yang tidak harus ditanggung. Itulah kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Amin suraku. Amin. Coba ya perhatikan naik dua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan pergunakan menurut kehendak manusia. Tetapi, pergunakanlah waktu yang sisa ini menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah, puji Tuhan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kehendak Allah. Puji Tuhan. Amin, suruhku, haleluya! Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya apa? Dengan demikian, murka Allah pun surut dari kehidupan kita masing-masing. Amin, suruhku. Puji Tuhan, itulah satu-satunya cara untuk menghentikan murka Allah ataupun penghukuman kekal. Tidak ada cara yang lain. keranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Amin ya. Amin. Kita kembali membaca tulis saja. Melakukan kehendak Allah Bapa persamaannya yang pertama melakukan kehendak Allah Bapa persamaannya ada tiga yang pertama Ibrani pasal yang ke 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya perhatikan Yesus Kristus dia dia adalah imam besar agung menurut peraturan Melkisedek jadi sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi yang pertama adalah taat. Persamaan dari melakukan kehendak Allah Bapa, yang pertama adalah taat. Seperti Yesus Anak Allah, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin suriku. Puji Tuhan. Kehidupan yang taat ini sangat di Harapkan oleh Tuhan dari setiap orang. Sebab ayat 9 di sini dikatakan, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melki Sede. Jadi ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Uji Tuhan. Dia menjadi dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi oleh karena ketaatannya, kita juga harus belajar untuk menjadi taat sama seperti dia taat kepada Allah. Amin Saudaraku. Sehingga ia disebut pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu persamaan daripada melakukan kehendak Allah yang pertama taat, karena Dia taat, kita juga taat kepada Dia. Amin. Suriku, supaya kita memperoleh keselamatan. Puji Tuhan, paham ya? Jadi, melakukan kehendak Allah, apa, apa persamaan yang pertama taat saja. Seperti apapun yang terjadi, suka tidak suka, enak tidak enak, taat saja. Puji Tuhan itu yang disebut melakukan kehendak Allah Bapa. Yang kedua. Setia. Yang kedua adalah setia. Yang pertama taat, yang kedua setia. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke ayat yang ke-7 sampai 8 atau ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sama dengan setia. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, sama dengan setia. Puji Tuhan, surah di dalam melayani Tuhan itu tidak berhenti atau tidak puas, hanya sebatas diberkati. Tidak berhenti atau tidak puas hanya sebatas musisat-musisat yang terjadi di tengah ibadah, tetapi harus sampai kepada taat, sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib setia. Puji Tuhan, jadi persamaan melakukan kehendak Allah Bapa yang kedua adalah setia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib itu setia saudaraku. Setia saja ya, Amen. setia dalam perkara kecil supaya Tuhan percayakan dalam tanggung jawab dalam tanggung jawab dalam perkara yang besar sampai seterusnya setia saja puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik Amin saudaraku. Banyak orang Kristen hanya mau menghargai. Kalau menghargai, kalau ia melihat pekerjaan itu berharga. Kalau pekerjaan itu, menurut dia, besar, tetapi yang kelihatannya kecil kelihatannya tidak mulia, kebanyakan orang Kristen mengecilkan yang semacam ini. Sehingga tidak setia terhadap perkara yang kecil. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita semua setia dalam segala perkara. Amin suruhku. Biarlah kiranya kita semua Setia dalam segala perkara, baik perkara kecil, kita tetap setia, saudara. Ya, apalagi dalam perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan tidak mungkin mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar kalau kita tidak setia dalam memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil dimulai dari yang kecil setia dal dalam perkara kecil supaya perka Tuhan percayakan dalam perkara yang lebih besar lagi kepada kita semua ya puji Tuhan haleluya itu yang kedua yang ketiga dengar dengaran persamaan melakukan kehendak Allah Bapa yang ketiga dengar dengaran Matius pasal 26 Injil Matius pasal 26 kembali kita baca ayat 42 tadi ya Injil Matius 26 ayat 42 demikian firman Tuhan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendakmu Puji Tuhan. Jadi untuk kehendak Allah Bapa, di sini kita perhatikan Yesus berkata, "Ya Bapakku." Artinya Yesus dengar Yesus adalah pribadi yang dengar-dengaran kepada Bapa. Ya Bapakku. Jadi untuk kehendak Allah Bapa ini, Yesus harus berkata atau Yesus harus menyahut, menjawab, menyahut, "Ya Bapakku." menunjukkan bahwa Yesus Anak Allah dengar dengaran kepada Bapa. Inilah persamaan dari melakukan kehendak Allah Bapa. Yang pertama taat, yang kedua setia, yang ketiga dengar dengar. Intinya Tuhan mau, intinya adalah inti dari melakukan kehendak Allah Bapa adalah taat, setia, dengar dengar. Itu kunci keberhasilan dari seorang hamba supaya murka Allah surut. Dengan lain kata, kita boleh mengalami penyucian terhadap dosa percabulan kenajisannya, taat setia dengar-dengaran itu yang Tuhan dambakan dari seorang hamba. Supaya kita boleh mengalami penyucian terhadap dosa percabulan kenajisannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku puji nama Tuhan. Jadi di atas tadi Allah berfirman kepada Musa, selanjutnya Musa memerintahkan hakim-hakim. Jadi Allah tidak membunuh, Musa tidak membunuh, hakim-hakim yang membunuh. Dosa menghujat kepada Allah Bapa masih ada pengampunan, dosa menghujat kepada Allah Anak masih ada pengampunan, tetapi dosa menghujat kepada Allah Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kemudian kata, kemudian firman Allah kepada Musa adalah: "Setiap yang mengepalai dari bangsa itu harus dibunuh." Kemudian perkataan Musa kepada hakim-hakim supaya membunuh orang yang berpasangan dengan Baal Peor. Pendeknya, digantung dan dibunuh itu berbicara soal sah -sahle. maka pelajaran yang kita petik dari ayat 4 dan ayat 5 adalah ibadah pelayanan yang disebut dengan kegiatan roel kudus itu harus dihubungkan langsung dengan korban Kristus supaya kita semua mengalami penyucian terhadap dosa percabulan dan kenajisannya dengan demikian murka Allah pun surut terhadap Bangsa itu kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Surah Amen. Puji Nama Tuhan, lihatlah hasil dari kehidupan yang taat setia, dengar-dengaran ayat terakhir ya, supaya kita nanti menyembah Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua. ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Uji nama Tuhan. Berarti jelas dialah Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Intinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di, bu di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Inilah hasil dari taat setia dengar-dengaran. Hidup di dalam doa penyembahan. Bertekuk lutut dan lidah mengaku. Itu doa penyembahan. Ada pujian dan penyembahan. Amin suruhku. Inilah yang dihasilkan dari kehidupan yang taat setia dengar-dengaran. Bertekuk lutut dan lidah mengaku itu adalah pujian dan penyembahan. Ini inilah yang dihasilkan dari kehidupan yang taat, setia dengar-dengaran. Segala lutut bertelut, lidah mengaku pujian penyembahan. Jadilah satu kehidupan yang taat, setia dengar-dengaran. Sebab Kehidupan semacam ini akan menghasilkan doa penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik, mari kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Haleluya haleluya. Yang betul-betul rindu menjadi satu kehidupan yang taat setia dengar dengaran. Kehidupan semacam ini menghasilkan lutut bertelut lidah mengaku pujian penyembahan, doa penyembahan. Tidak mungkin seseorang berada sampai kepada penyembahan kalau dia tidak taat, tidak setia, tidak dengar-dengaran, apapun yang kita alami, tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah dengar-dengaran, itu kunci keberhasilan. Mari kita angkat pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.

Berkata, "Aku mengasihi Engkau, Tuhan, tetapi tidak taat, tidak setia, tidak dengar-dengaran. Itu tidak mungkin terjadi. Biarlah kehidupan kita ini menjadi persembahan berbau harum, berarti..." Taat, setia, dengar-dengaran. Hasilnya adalah doa penyembahan. Sekalipun dia ditinggalkan seorang diri di dalam menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, dia tetap taat, setia, dengar-dengaran. Justru dengan taat, setia, dengar-dengaran itu menghasilkan doa penyahutan penyembahannya kepada Tuhan. Eloi, Eloi lama sabatani. Itu penyembahannya kepada Tuhan. Itulah penyerahan dirinya kepada Tuhan. Taat setia dengar-dengaran. Tidak mungkin ada seseorang ada dalam penyembahan kalau dia tidak taat setia dengar-dengaran. Susah senang taat saja Perkara kecil, perkara besar Perkara apa saja Setia kepada perkara itu Untuk kehendak Allah Bapa, Walaupun tidak sesuai dengan kehendak daging Dengar-dengaran saja Katakan ya Bapak Jangan suka membela diri lagi. Supaya dengan demikian menghasilkan penyembahan yang besar. Kita angkat kurnya saja. Kur. Ku tahu. Ku tahu adalah penyembahan. Satu kehidupan yang menjadi penyembahan adalah kehidupan yang tak setia dengan ringaran. Takkan ku dalam kemuliaanmu. Apapun yang terjadi, sudah. Sampai kepada penyembahan apapun yang terjadi taat setia dengar, dengar dengaran saja di mata saya dan saudara berharga ya kalau kita taat setia dengar dengaran gagah hidupku bersembah kok oh, angkat dua tangan Buktikan diri menyerah tak setia dengan negara nah, Dia lah pokok keselamatan Bagi setiap orang yang taat kepada dia Dia sudah membuktikan diri Buktikan diri tak setia dengan negara Dia dapat dua sekarang Imam-imam buktikan dirimu Dengar roh yang taat setia, dengar-dengaran kepada Tuhan. Halelu! Kunci keberhasilan dari seorang hamba adalah taat setia, dengar-dengaran. Alleluia. Bu ibadah yang berhasil adalah ibadah yang sampai kepada puncaknya. Ibadah yang tertinggi doa penyembahan. Haleluya. Yesus anak Allah taat setia dengan dengaran berhasil melewati semua persoalan di bumi ini. Sampai akhirnya dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi setiap orang yang tak setia dengar-dengaran kepada dia. Haleluya. Ampuni kami yang tidak taat ini. Ampuni kami yang tidak setia kepada perkara kecil itu. Ampuni kami yang tidak dengar-dengaran kepada suara panggilan-Mu, Tuhan. Lebih suka mendengar suara hati kehendak daging. Itu yang membuat kami tidak menjadi berhasil, Tuhan. Oh. Halo, Hallelu... segala puji, segala hormat, kebesaran, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau, Tuhan. sebab engkau anak hai, Allah yang disembeli darahmu tercura atas kami Hallelujah. Hallelujah. engkau imam besar aku. Engkau yang melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Haleluya. Allah tidak membunuh Musa tidak membunuh hakim-hakim yang membunuh. Kegiatan roh harus dihubungkan dengan salib. Haleluya. Allelu... Kasihanmu saja, Tuhan. Kumurahanmu saja bagi kami, bangsa kami. Halelu! Hallelujah. Hallelujah. Tuhan kasih sayang, kasih setiamu, kemurahanmu, anugerahmu besar. limpakan Tuhan Alleluia oh, oh, Lidah mengaku lutut bertelur lidah mengaku Itu terjadi di atas kayu salib dengan seruan "Eloi, Eloi, lama sabatani!" Penyembahan dari satu kehidupan yang taat setia dengan negara. "Eloi, Eloi, lama sabatani!" adalah penyembahan dari satu kehidupan yang taat setia dengan negara. Oh! Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hati kami semua hancur mengenang kebaikanmu Tuhan. Hallelujah 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 dengan demikian murka Tuhan surut atas kami. Karena kami boleh mengalami penyucian terhadap dosa percabulan kenajisannya. Oh, haleluya haleluya. Haleluya. Hallelujah Someone Samoa menyembah Tuhan Hallelujah Alo, alo, aloy, lama sabatani. Doa penyembahan dari satu kehidupan yang tak azad dia dengar dengar. Oh, haleluya, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Hallelujah All pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepada Engkau Tuhan. Kita akan pujian saat Kau lepaskanku dari ikatan dosa. Hallelujah, Hallelujah Tuhan. Kau lepaskanku dari ikatan dosa. persembahan dan masuklah ku bawa persembahan menghadapmu ku sujud dan menyembah Dari atas Saat kau Lepaskanku Dari Ikatan dosa Ku bawa Persembahan Menghias Haleluya Ku bawa

Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kemurahan hati Tuhan. Malam ini, satu kemurahan kembali Engkau nyatakan bagi kami, supaya percabulan kenajisan itu lepas tanggal dan cerai dari kehidupan kami. Maki, maka ibadah yang disebut kegiatan roh harus dihubungkan langsung dengan salib. Disitulah kami boleh mengalami penyucian terhadap dosa, berhenti terhadap dosa. Susah senang kami tetap pikul salibmu Tuhan. Itulah kehendak Allah Bapa yang harus kami lakukan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Sehingga disebutlah kami menjadi kehidupan yang taat. Satu kehidupan yang setia. Satu kehidupan yang dengar-dengar. Hasilnya adalah doa penyembahan. Haleluya, haleluya. Tidak mungkin ada doa penyembahan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Kalau anak Allah Yesus Kristus tidak taat setia dengar dengaran. Eloi, Eloi, lama sabatani. Adalah doa penyembahan dari satu kehidupan yang taat setia dengan arah. <tik> haleluya haleluya. Biarlah kiranya firman itu dimaterikan dalam daging kami masing-masing, berkuasa atas hidup kami. Supaya di waktu-waktu yang tersisa ini, kami hanya melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kehendak manusia lagi, sehingga jelas engkaulah menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kehidupan orang yang taat setia dengan anggaran kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang dibukakan malam ini. Hati kami betul-betul hancur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan Tuhan, firman itu berlalu dari hidup kami. Jangan seperti angin lalu saja, Tuhan tapi biarlah kami hidup oleh firman Allah. Kami menghidupi firman Allah dan firman Allah hidup dalam hidup kami masing-masing dan berkuasa sampai kepada kekekalan. Terima kasih terpujilah Tuhan. Engkau yang menjadikan segala sesuatu baru, maka Tuhan sekaligus menghapus air mata. Biar firman itu juga bekerja terus Tuhan Jangan kami lupa dengan firman Allah Yang kami sudah dengar malam ini Hamba sudah sampaikan firmanmu bagaikan menanam menyiram Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran berhala Percabulan kenajisan dan akar pahit Nama Tuhan dipermuliakan, sehingga murka Allah surut. Kami pun dibebaskan dari kebinasaan, bersama dengan Engkau ada dalam kemuliaan kekal. Terpuji-pujilah kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya! Amin silakan duduk Saudaraku. Kita jalankan persembahan yang bertugas. Allah itu baik. puji Tuhan. Kemudian eh, pengumuman jadwal ibadah satu minggu ke depan GPT Betania Serang dan Cilegon dalam pengembalan GPT Betania Serang dan Cilegon meja roti saja di mas, ibadah pendalam Alkitab Kamis 25 November 2021 18.30 atau setengah tujuh malam Indonesia bagian Barat. Kaum muda remaja Sabtu 27 November 2021 pukul 19 atau jam 7 malam Indonesia bagian Barat. Pelita emas atau ibadah raya minggu 28 November 2021 pukul 16.30 atau setengah 5 sore Indonesia bagian Barat. Mesbah atau doa pen, ibadah doa penyembahan Selasa 30 November 2021 Minggu yang akan datang jam waktu yang sama pukul 18.30 atau setengah 7 malam Indonesia bagian Barat. Pengumuman berikutnya adalah penayangan live streaming dari menurut informasi dari Facebook ibadah doa penyembahan 16 November 2021 minggu lalu Diumumkan minggu ini, minggu ini diumumkan di minggu yang akan datang Urutan pertama adalah Sumatera Utara Keluarga besar GPT Betania yang kita cintai, yang kita kasihi Yang mengikuti pada waktu itu ada 190 orang Salam saudara di sana Jawa Barat 102 orang Salam saudara di sana Jakarta DKI 81 orang Salam saudara di sana Kalimantan Tengah 54 orang salam saudara di sana. Riau 52 orang salam saudara di sana. NTT 52 orang salam saudara di sana. Sulawesi Selatan 50 orang salam saudara di sana. Jakarta Timur 48 orang salam saudara di sana. Banten 48 orang salam saudara di sana. Sulawesi Utara Manado 45 orang salam saudara di sana. Jawa Tengah 32 orang salam saudara di sana. Pak Kalimantan Timur 13 orang salam saudara di sana. Ya. Papua provinsi 12 orang salam saudara di sana. Di ya. Tuhan penayangan live streaming doa penyembahan informasi dari Facebook 16 November 2021 berdasarkan negara mancanegara di tiap-tiap negara. Urutan pertama adalah Malaysia, negara tetangga dan negara sahabat kita. Keluarga besar GPT Tania yang kita cintai, kita kasihi, yang mengikuti pada waktu itu ada 51 orang. Salam saudara di sana. Hallelujah. Filipina, 7 orang. Salam saudara di sana. Hallelujah. United States atau Amerika Serikat, 6 orang. Salam saudara di sana. Hallelujah. Taiwan, 3 orang. Salam saudara di sana. Hallelujah. South Korea Selatan dua orang salam saudara di sana. Aida. Australia dua orang salam saudara di sana. Aida. Netherlands Belanda dua orang salam saudara di sana. Aida. Singapura satu orang salam saudara di sana. Aida. Timor Leste satu orang salam saudara di sana. Aida. Kanada satu orang salam saudara di sana. Aida. Vietnam satu orang salam saudara di sana. Puji nama Tuhan. Begitu ya, pengumuman berikutnya adalah Besok kita di, tidak jadi mengadakan ibadah puasa berhubung dengan kesehatan saya. Saya agak terganggu sedikit kesehatan. Maka kalau Tuhan izinkan tidak ada aral melintang, kita ganti di hari Rabu minggu depan ya. Bantu doa supaya Tuhan tolong kita selalu dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Puji Tuhan. Kemudian kebaktian Natal persekutuan. Pengajaran pembangunan tabernakel. Atau disingkat dengan PPT via Zoom. Yang akan kita adakan Rabu 8 Desember 2021 pukul 18, Kamis 9 Desember 2021, pukul 18 atau jam 6 sore, dua hari, dua kali kebaktian Natal Persekutuan bersama dengan hamba-hamba Tuhan via Zoom. Puji Tuhan, nanti saudara-saudara, kalau ada hamba Tuhan yang sedang mengikuti ibadah malam ini. Saudara bisa hubungi 081381031591 dan nomor telepon di bawahnya. Puji Tuhan untuk mendaftarkan diri sudah di situ ada ini linknya sudah ada ya jadi sudah ada linknya nanti bisa diikuti link tersebut juga saya butuh dukungan doa dari rekan-rekan hamba Tuhan supaya juga turut mendoakan ibadah ini ibadah Natal Persekutuan PPT yang jikalau Tuhan izinkan kita akan adakan pada tanggal 8 Desember 2021 dan Kamis 9 Desember 2021 pukul 18 atau jam 6 sore masing-masing dua kali kebaktian saja. Puji Tuhan supaya tidak di, bisa dilihat alamatnya, linknya. Di situ ada pendaftaran dan kalau tidak salah panitia juga menyediakan mengganti apa itu namanya kuota ya dua kali kebaktian berarti ada seratus ribu kita ganti kuotanya untuk hamba-hamba Tuhan puji Tuhan sekaligus nanti di situ bisa diberitahukan nomor rekening sehingga kita bisa kirim melalui nomor rekening begitu ya ya puji Tuhan kita jemaat juga kita doakan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan supaya masing-masing kita juga tingkatkan penyembahannya kepada Tuhan. Berawal dari satu kehidupan yang setia, taat, setia, dengar-dengaran. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu merupakan doa penyahutan, penyembahan dari satu pribadi yang taat, setia, dengar-dengaran. Apapun yang terjadi, taat saja. Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku seorang diri? Apapun yang terjadi, setia saja. Yesus berkata, Kenapa engkau tinggalkan seorang diri? Apapun yang terjadi tetap dengar-dengaran saja kepada satu suara dari surga, apapun yang terjadi, Eloi Eloi lama sabatani. Itulah jawaban dari kehidupan yang taat setia dengar-dengaran, Eloi Eloi lama sabatani. Itulah proses dari digantung dibunuh Kemudian penghukuman dari hakim itulah kegiatan roh. Roh Kudus itu tidak akan pernah berdiam, dia akan terus bertindak bekerja sampai sidang jemaatnya, jemaat Tuhan ini, betul-betul dibawa kepada satu kehidupan yang cemerlang. Kalau masih tetap dalam keadaan percabulan, kenajisannya hakim-hakim akan tetap membunuh. Paham saudara? Dosa menghujat Allah Bapa ada pengampunan. Kepada anak ada pengampunan, tapi kepada Roh Kudus tinggal dihukum saja. Jadi Roh Kudus tetap bekerja. Dia tidak mau tinggal diam. Dan kita harus ada di dalam kegiatan roh. Ibadah pelayanan yang dihubungkan dengan salib supaya di waktu yang sia, sisa ya di waktu yang sisa ini kita melakukan kehendak Allah Bapa dosa berhenti selain dosa berhenti ibadah kepada ke, sam, di bawah sampai kepada puncaknya jadi ada keuntungan double yang kita ikut kita alami manakala kita ibadah ini dihubungkan dengan salib atau kegiatan roh dihubungkan dengan salib ada keuntungan dah, double paham ya Dosa berhenti, ibadah memuncak. Itu kan keuntungan double. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Banyak sudah pengertian yang kita dapat, kita peroleh dari Tuhan. Walaupun saya menyampaikan firman tidak menggebu-gebu, tetapi pengertian dari sebuah bahasa yang sederhana, saya kira cukup untuk memberi pengertian kepada kita semua, bukan? Amin. Puji Tuhan, pengertian itu yang kita tunggu selalu, sehingga apalagi bila kita memperoleh pengertian, kita dapat menyenangkan hati Tuhan setiap kali kita menghadap Tuhan Yesus Kristus. Dialah pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepada pokok keselamatan itu sendiri. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Tuhan kita. Maka, kita jangan berbangga kepada Ilah asing berhala-berhala, karena tidak bisa berbuat apa-apa bagi kita semua. Puji Tuhan, begitu ya. Amen. Terima kasih buat korban saudara, Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Akhir kata dari tempat ini, kami sebagai gembala sidang. Bersama istri saya, Ibu Rohani, mengucapkan selamat malam. Sejahtera, bahagia, memerintah di hidup ibadah pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita mas masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga, memberkati kita semua ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah dari awal sampai berakhirnya, dan sudah memberkati kami lewat firman yang dibukakan, sebuah pengertian yang heran, yang meneguhkan hati kami masing-masing, sehingga nanti terlihatlah ibadah ini nanti betul-betul akan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya kami akan menaikkan doa permohonan, syafaat syukur kami kepada Tuhan. Ampuni terlebih dahulu segala akan kesalahan kami semua kelemahan. Basuh dengan darahmu. Baik kejahatan, percabulan, kenajisan kami basuh dengan darahmu. Pertama-tama kami berdoa untuk ibadah pelayanan dalam pengembalian GBT Betani Seranda Celengon. Dimulai dari ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya minggu, ibadah dua penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah pendidikan agama Kristen. Diberkatilah oleh Tuhan. Lewat pemuka rasa firman Tuhan. Tuhan kerana hadir dalam setiap pertemuan ibadah tersebut sebagai imam besar melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah-ibadah tersebut. Dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai ambangmu dalam pembuka rasa firma urapi. Pakai dan urapi yang mengambil bagian dalam pelayan satukan. Dalam romu yang satu yang sama bergandengan tangan. Saling melengkapi terjadi kesimbangan. Ibadah tersebut menjadi korban persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang. Bahawa masa keadaan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus selanjutnya, berdoa untuk seluruh sidang jemaah dalam penggembalaan KPTPTanis Saran dan Cilegon, Banten, Indonesia, dari yang terkecil sampai terbesar, tuamu muda laki-laki perempuan. Masih sidang jemaahmu di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketubusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh KPTPTanis, Saran dan Cilegon, Banten, Indonesia. Lewat live streaming video internet, tutup Facebook. Tuhan berkati, hamba serahkan hidup ibadah pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan seisi rumah, suami, istri, anak, adik, orang tua, keluarga, mereka semua hamba menyerahkan dalam tanganmu. apa yang mereka tambah apa yang mereka semua Tuhan mereka semua Tuhan yang mereka tampilkan, daripada melayani kepada Tuhan. apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka apa yang mereka apa yang mereka Tuhan apa yang mereka Tuhan tolonglah Tuhan mereka segala, segala kesulitan yang menghimpit kesusahan kesusahan yang tolong kesusahan kesusahan yang tolong apa yang mereka apa yang mereka apa yang mereka bekerja Tuhan tolong. yang belum yang 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 sudah bekerja supaya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Usaha pekerja dari sidang jamanmu Tuhan. Baik sebagai PNS, BUMN, baik ura swasta, di ladang, di kebun, di mana saja Tuhan. Pedagang diberkatilah oleh Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin berlimpah-limpah. Tuhan yang menentikan pasangan hidup Tuhan juga tolong mereka sekaliannya. Demikian juga Tuhan yang sakit lupus, yang sakit darah tinggi, darah rendah, migran, sakit kepala, sakit perut, mah, asam lambung, tipes, baik juga demam berdarah, jantung, ginjal, paru-paru, baik juga gula, pertigo, ulu hati, is, asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah semuanya. Tuhan am, sembuhkan, ampuni terlebih dahulu dosa kami, kesalahan kesalahan kami, pelanggaran kami, kelemahan kami, masuk dengan darahmu Tuhan maka segala sakit, penyakit, derita dalam raga tubuh ini dihancurkan oleh darah Yesus dan bilu-bilu Yesus memberi kesembuhan atas segala sakit yang kami derita. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Selanjutnya kami berdoa kepada Engkau. Anak-anakmu dalam menyusun skripsi, menghadapi sidang Tuhan, tolonglah mereka sampai menyelesaikan menamatkan perkuliahan mereka dan akhirnya mendapat pekerjaan yang baru berkat baru. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sedang jemaatmu yang tidak bisa tekun tiga macam pada pokok, Tuhan tolonglah mereka sekaliannya. Apapun yang membuat mereka, yang mengikat mereka, baik dunia dan arusnya, perkara lahiria, ya, perkara lahiria, kesibukan-kesibukan, entah itu pergumulan dalam hidup ibadah pelayanan nikah rumah tangga, baik dalam pergumulan pekerjaannya, baik juga ekonominya, baik juga karena kekerasan di hati pemberontakan, itulah pekerjaan rojaro najis ataupun karena daging dan keinginannya biarlah itu dilepaskan, di, diikat, diceraikan dari kehidupan mereka sekaliannya oleh darah salib biar berkuasa atas kehidupan mereka selanjutnya biarlah dua tangan Tuhan yang kuat membawa kami sekaliannya keluarga besar GPTB TANESARANDA Cilegon BANTEN untuk dekat dengan engkau sampai masa itu rambut putih Tuhan tetap gendong engkau yang tanggung, engkau yang pikul, engkau yang selamatkan kami nama Tuhanlah dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus yang baik pergumulan dalam pengembalaan GPTB TANESARANDA Cilegon BANTEN Indonesia banyak Pertama-tama kerinduan kami itu memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan tempat kami beribadah melayani di Serendah Cilegon, Banten, Indonesia yang permanen, mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa, serta fasilitas yang lengkap, sarana parkir yang luas jauh dari nilai-nilai -nil, bermaksud jahat, sewa gedung gereja per bulan, perbulan, per bulan, biaya cicilan taman kereta, tempat tinggal kediaman jemaat bu di taman kereta, kecukupan, bahkan juga Tuhan, uh, biaya cetak majalah, warta mingguan, dan gulungan kitab yang terbuka, serta biaya pengirimannya Tuhan, cukupkan. Bahkan dana biaya operasional untuk ibadah pelayan dalam penggembalian GBT-GBT cukupkanlah Tuhan menurut kekayaan dan mu Dalam nama Yesus, rencana Natal tanggal 8 dan 9 Desember, Tuhan memberkati selasa dan rabu, berkati, bukakan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu, Persekut, Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan. Bapak diberkati dana biaya yang dibutuhkan cukupkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban, sedang jemaatmu yang berkorban, dibalaskanlah berlipat-lipat ganda. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa kepada Tuhan pakai dan urapi yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk Natal PPT nanti Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa pemberitaan firman lewat live streaming, Facebook, Youtube, Tuhan dalam bentuk lisan diberkati oleh Tuhan dan durapi. Baik dalam bentuk tulisan blogspot.com diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga media sosial lainnya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, tilik kesehatan hambamu, suami, istri, dan anak-anak mu Dan kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan tilik. Baik juga tangan kiri anakmu, PB. Baik juga anakmu, Maria Lupus. Baik juga Tuhan Ibu, Natalia di Malaysia, Tuhan tolong Bapak. Demikian juga lagu-lagu pujian yang sudah tercipta diberkatilah oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, engkau semakin pertajam karunia jabatan hambamu dan imam-imam dan seluruh sidang jemaatMu sehingga kami saling melengkapi sesuai karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, tangan-tangan sudah memberikan korban persembahan pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dan berkati kami selanjutnya juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tanganmu diberkati oleh Tuhan pemerintahan Bapak Joko Widodo Pak Maru Amin diberkati oleh Tuhan para kabinetnya diberkati oleh Tuhan pejabat tinggi sampai pejabat terendah di negara ini diberkati oleh Tuhan dan termasuk KPK untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan Provinsi Banten diberkati, pemerintahan Bapak Wahyudin Andika diberkati, pejabat tinggi siapa pejabat terendah di Provinsi Banten diberkati, kota-kota Provinsi Banten diberkati, sebab kesejahteraan kota dan pemimpin kami adalah kesejahteraan kami masing-masing. Gereja Pantai Kosta diberkati, pengurus pusat harian, wilayah, daerah, perangkatnya semua diberkati, AMB-nya diberkati adalah kesatuan tubuh yang sempurna. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk PPT ini, Tuhan organisasi yang dipercayakan oleh Tuhan yang sudah disahkan oleh Kemenhukam diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan para pengurusnya, para anggotanya diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihanmu Tuhan. Bukan jalan Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan rekan-rekan hamba hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Demikian juga Tuhan hamba berdoa kepada engkau Tuhan pada saat ini. kesehatan kesihatan hambamu secara pribadi, kesihatan istri hambamu juga Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih pemilik gedung ini juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pak Hasan, Pak Merita, Pak Meli, Ibu Meli, Pak Niga. Berkati juga RT RW lingkungan ini dan sejahtera yang memerintah sehingga kami dikebas setiap kali beribadah. Pak Munir juga Tuhan, pengawas parkir kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih akhirnya perjalanan kami pulang ke tempat masing-masing serta jauh dekat serta lindungi tuntut tiba dengan selamat tiba di rumah masing-masing celaka tabrak berakam bahaya maut orang bermaksud jahat dipatahkan dalam nama Yesus darah Yesus berkuasa tutupung hidup kami pakai tumpangi jalan yang dilalui di Cucingol, dari Yesus biar malaikat surga beritakan mengawal menjaga mendampingi menghalus segala pekerjaan dari setan dan kami boleh Tuhan pertemukan di minggu yang akan datang jam waktu yang sama dalam ibadah dua penyembahan Berkati juga ibadah pendalam Alkitab dua hari yang akan datang kami. Bukakan firman, tolong hamba dalam keterbatasan nama Juga eh, Sabtu kaum muda remaja, Raya Minggu Tuhan, tolonglah Bapak, Bahkan juga Tuhan umat ketulusanmu Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun di gambar lakar GBTB live Streaming, video internet itu Facebook, baik dalam luar negeri di mana pemberada juga tambahkan penyerahan kesetiaan mereka sesungguh menguruskan diri sepenuh hati beribadah melayani kepada Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan menjatuhkan dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awal permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.